Ya, ana wit gedhiang ya, Mas, wit gedhiang ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Ari Santu ya, Santai Tutorial. Pada kesempatan video kali ini, nah di depan saya ini ada sebuah paketan ya, ini dari JNE guys, ini dari Shopee ya. Ini saya kemarin pesan sebuah mainan ya yang konon katanya bisa terbang. Wow. Berhubung di konten saya itu banyak layangan dan berkaitan dengan mainan anak-anak ya, ini sekalian aku mau unboxing pesawat RC helikopter ya. Ini masih baru aja nerima paketan guys, dan ini mau saya buka ya. Helikopter yang akan coba saya unboxing ya. Mungkin ini harus dites dulu ya guys. Di dalamnya ini ada satu unit helikopternya ini, terus ini ada USB dan ini ada remote-nya ya. Ini harus pakai baterai dulu kayaknya. Dan ini akan coba saya terbangkan besok ya, karena ini udah sore. Saya buka dulu ya karena saya juga penasaran loh guys. Ini. Oke guys, langsung aja ya kita buka ya, ini satu persatu ya, ini langsung dari Chinese ya, ini kemarin saya sombong amat kopi ini guys. Oke, saya buka dulu. Kita cek unitnya. Nah, ini ada yang utama ini, ada helikopternya ya, ini guys, kecil banget ini ya, panjangnya satu jengkal aja nggak ada, ini mungkin sekitar 11 cm kali ya. Ya, sekitar 10 cm mungkin ini. Seperti ini ya guys bentuknya ya. Ini helikopternya, terus ini ada USB ya, ini USB untuk ngecas ya. Posisi casnya ini di bawah ini guys, ini kelihatan ini. Ini untuk casnya ini. Dan ini untuk penerbangannya, ini ada remote-nya nih guys. Ini menggunakan baterai ya, tapi ini belum saya belikan baterai ya, ini menggunakan baterai A3 ini, remote guys. Dan ini belum saya terbangkan ya, ini belum ada baterainya, ini harus beli baterai dulu. A few moments later, kesempatan ini aku mencoba menaikkan ini ya, cuman terbangkan ini ya, biar enggak bosen ya, kemarin layangan terus ini tak selingi mainan guys. Kepada unboxing ya, ini beli dari Shopee, harganya sih lumayan murah ya, 75.000, jadi buat sombong amat kado hadiah ulang tahun anak-anak kalian, jika kalian sudah punya anak ya bisa ini rekomend itu. Tapi saya akan coba naikkan dulu apakah naik atau enggak ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe sedulur ya, di subscribe channelku guys, dan channel ini so maju dan berkembang. Dan tentunya ya, bunyikan lonceng notifikasi ya, agar kalian mendapatkan keseruan kedepannya videonya akan seperti apa. Oke, tak jajale muluk pura ini mabur pura, konon katanya ini mabur bisa munggah ini ada baterai, ada remote ini. Tadi sudah saya tes sih, sudah saya tes sekitar 1 jam untuk barang ini, paling-palingnya ada 2 tingkat ini. Tutup sih lur. Ini ada tombol on off kecil banget ini guys, nggak cilik juga ya. Nah, red biru ya.
ngabur iki. Saya di urip kese iki. Rapare ini. Pakai kisah tangan gini deh. Kita harus pakai tangan gini kok. Hmm, gini ya. Mantap, guys. Waduh. Mantap, guys. Helikopter. Itu mantap yang ngejaring ini. Ternyata tahan banting juga ya guys. Wah, nyangkut meneh guys. Ya guys, masak ini kurang bahagia ya. Ya, namanya gedeang ya, teman-teman gedeang ya, bian.